Ibu kenapa? Ibu punya masalah apa? Sangat berharga ya, Ibu kenapa harus berpikir pendek? Besok, nyawa sangat berharga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to my channel. Di video ini gue berkesempatan untuk mengeksplor suatu lokasi yang berada di daerah Jakarta, teman-teman. Untuk dimananya gue gak perlu informasiin, soalnya jadi langsung gas aja. Nanti gue bakal informasi menceritakan tentang lokasi ini ya. Jadi ini bagian luarnya, ini masih di daerah perkomplekan gitu, teman-teman. Oke, akses masuknya harus dari sini mau gak mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, ada orang? Oke teman-teman, karena kita masuk di area lokasi yang horor, alangkah baiknya kita awali eksplorasi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita doakan kepada mendiang-mendiang ada di sini, siapapun mereka, kita doakan semoga mereka diberikan kedamaian abadi di sisi Allah. Oke guys, let's explore. Informasinya, lokasi ini sudah terbengkalai kurang lebih sekitar 15 tahun lamanya. Dan informasi yang gue dapatkan dari warga sekitar bahwa lokasi ini dulu ibu pemilik dari rumah ini ya itu melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri di lantai 2, di lantai atas teman-teman. Nanti kita bawa ke sana. Dan ya informasinya seperti apa, kenapa dia harus bunuh diri, ntar gua cerita sambil ekspor. Oke lanjut guys. Assalamualaikum. Jadi ini di bagian pertamanya, ruangannya seperti ini teman-teman. Wow, betap men. Halo. Wow, gokil dan gua merinding men. Sleep man. Ada gua di situ merinding coy. Assalamualaikum. Ini versi siangnya aja udah mengerikan sekali teman-teman. Gimana kalau eksplorasinya malam hari? Tambah lagi nih gue pakai lighting warna merah seperti ini, meskipun siang udah serem men. Halo, assalamualaikum. Aduh, asli gue merinding. Astagfirullah. Halo. Allahu Akbar. Siapa tuh? Tidak ada yang lempar. Astagfirullah. Gue di sini nggak resek men. Gue di sini cuma mencari tahu tentang apa yang terjadi di sini. Gue hanya berbagi cerita. Please jangan resek. Ini ada tanggalan juga, pengen tahu di sini ada kamar lo. Tanggal berapa guys? Januari, tahunnya mana? Oh my god, tahunnya. Duh, gak kelihatan tahunnya anjir. Mana nih tahunnya? Anjir, gak kelihatan tahunnya. Sumpah gua gak nemu tahunnya coy. Anjir, ada tanggalan cuma gua gak tahu tahun. Oh ini, 98. Anjir, 98 coy. Tuh. Wow. Tanggalan tahun 98 min. Rusuhan nih. Waktu zaman-zaman kerusuhan nih ada nih. Halo. Assalamualaikum. Halo. Gokil men. Dan gue informasikan lagi. Jadi kenapa si pemilik rumah ini melakukan gantung diri, mengakhiri hidupnya, itu dikarenakan ada masalah percecokan dengan rekan kerja teman-teman. Ya, jadi masalah entah masalah apa, pokoknya dia ribut dengan rekan kerja. Tapi dia bukan mencari solusi ya. Mungkin terlalu besar kali masalahnya buat dia, sehingga dia mencoba untuk masalah ini gak kelar. Jadi dia berpikir mungkin dengan bunuh diri itu akan membuat kelar masalah. Halo. Betap lagi men. Gokil ya, setiap kamarnya ada betapnya cuy. Oke, kita langsung naik ke lantai 2 ya. Dimana lokasinya adalah merupakan ada suara. Hei. Gue denger suara teman-teman, kayak ada suara perempuan. Siapa? Halo? Astagfirullah, sore men ini. Gokil, kita langsung naik aja men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun rabbuna nurujakin sirlah. Sifatullah gaitullah judullah ya Allah. Hadir yuk sini yuk. Ada gak jam segini? Ini jam sekitar menunjukkan jam berapa guys? Ah, ini sih jam 17 men. Halo, 17.06. Wow, bisa jadi di sini teman-teman. Dan gue merinding coy. Bisa jadi si tuan rumah ibunya mengakhiri hidupnya di lokasi ini. Karena ini bisa digunakan dengan tali ya. Oh my god, tapi udah gak ada talinya men. Dan ini dari atasnya. Oh, ada kasur kan di sini. Wow. Ini gak terlalu besar rumahnya tapi men mewah. Kenapa gue bilang mewah? Karena di setiap kamar mandi halo. Masih ada meja. Saya dilihat ada bathtubnya. Ketutup. Jadi ada orang nih. Ada orang, ngeri gua. Gua buka nih. Ada orangnya. Halo. Kosong men. Kosong gokil. Gokil ada orangnya. Ada majalah tahun berapa? Ah, majalahnya juga udah gak kelihatan. Merinding coy. Jadi masih ada sofa. Jadi satu-satunya barang yang masih tersisa tuh di lantai 2 di sini teman-teman. Masih ada obat-obatan, ada duit men. Ada jam. Wow. Dan masih ada sendal sepatu di sini. Ya ada tanggalan lagi 2016. Ada orang. Oke men. Banyak banget asistensi suara di lantai 2 ini. Gokil sih teman-teman ya. Gue mendengar cerita dari warga setempat tentang informasi lokasi rumah ini. Itu sangat sungguh menyedihkan ya. Jadi semua manusia itu memang punya masalah. Pasti setiap orang yang bernyawa itu pasti memiliki masalah. Tapi men, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Gak harus berpikir pendek dan melakukan cara pintas seperti ini. Dengan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Guys, kalau gua ada di sini, kalau gua ada, gua tahu orang tersebut ingin melakukan hal yang seperti ini. Dan gua melihat, gua pasti akan menahan. Gua pasti akan menahan teman-teman. Jangan sampai hal itu terjadi gitu loh. Karena segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya, nggak harus seperti ini. Oke, nanti kita akan doakan teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman men, semua ya itu pasti, semua yang berhidup ya, semua yang bernyawa itu pasti memiliki yang namanya cobaan, ujian ya. Allah tuh ngasih cobaan tuh biar supaya kita tuh lebih kuat lagi gitu loh untuk kedepannya gitu. Karena kita dapat ujian tuh berarti kita tuh bisa ngelewatin gitu loh. Bukan seperti ini men. Oke, semoga kita menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi hujan dan cobaan teman-teman. Oke, lanjut. Jadi ini bukan bagian yang mungkin ya di lantai 2 lah. Entah nggak tahu lah di mana posisi tepatnya. Tapi intinya kalau misalnya melakukan gantung diri yang tepat ya di situ teman-teman. Di sini nih. Oke. Dan men, setiap kamar mandinya semua itu ada bathtubnya. Dan sini ada tampon men. Ada suara. Ada lempar-lemparan di sini ya. Gokil sekali. Gokil, 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 gokil. Halo. Ibu kenapa? Ibu punya masalah apa? Sampai ibu mau mengakhiri hidupnya. Nyawa ibu itu sangat berharga. Sangat berharga nyawa ibu. Kenapa harus berpikir pendek? Facebook, nyawa sangat berharga. Oke teman-teman, ya, nyawa itu sangat berharga, nyawa kalian itu sangat berharga teman-teman. Banyak orang-orang juga sudah mungkin kehilangan nyawanya dan mereka banyak-banyak dosa mungkin ya. Mereka tuh pengen hidup lagi gitu loh. Dan ingin memperbaiki hidupnya selama di dunia. Dikasih nyawa semua berharga dan dia, ya Allah men. Astagfirullah. Oh my God. Oke, jadi seperti astagfirullah. Melihat sekelebatan di sebelah sini teman-teman. Sekelebatan. Kagetkan sekali. Oke, gitu aja teman-teman eksplorasi gue di lokasi ini. Ya pesan gue kepada kalian bahwa setiap manusia itu pasti memiliki masalah masing-masing. Dan setiap masalah itu pasti, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya teman-teman. Jadi ya jangan berpikir pendek. Oke, sayangi diri Anda karena nyawa Anda itu sangat berharga sekali teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Sebelum gue mengakhiri eksplorasi ini, alangkah baiknya gue mendoakan kepada media-media yang di sini, terutama adalah sosok ibu yang memiliki rumah ini ya. Kita doakan semoga kalau dia misalnya belum diterima, semoga dengan Al-Fatihah ini bisa membuat almarhumah diterima di sholat semata. Sesuai rohil almarhum. Oke teman-teman. Terakhir, di setiap tempat, dimanapun, pasti selalu memiliki cerita Yesus. So guys, kalau kalian berani, jangan takut-takut. Dan kalau kalian takut, jangan berani-berani. Gua Bang Bewok Channel, pamit. Menyapa kalian dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.